Itu kota Ninawa. Aku harus segera sampai di sana. Allah telah memerintahku untuk menyiarkan Islam pada orang-orang Ninawa. Astagfirullah, sudah sejauh inikah kesesatan mereka, ya Allah? Mereka menyembah berhala, padahal tidak ada yang patut disembah selain Allah. Aku harus segera mengajak mereka untuk bertaubat. Tapi, apakah mereka mau mendengarkan perkataanku? Aku ini kan bukan penduduk Ninawa. Allah sudah memerintahkan aku untuk mendakwahi mereka. Aku tidak peduli mereka mengenalku atau tidak. Berkahilah kami. Wahai Ustaz, engkaulah Tuhan kami, engkaulah pelindung kami, berkahilah kami. Wahai Ustaz, engkaulah Tuhan kami. Oh, apakah Anda ingin ikut menyembah Ustaz? Ikuti saja apa yang kami lakukan. Tidak, bukan saudaraku. Aku ingin bertanya, apa yang sedang kalian lakukan di depan patung itu? Apa maksudmu? Lalu, siapa kau sebenarnya? Aku Yunus bin Mata, seorang nabi utusan Allah. Kalau boleh tahu, siapa yang kalian sembah? Kau pasti orang baru di sini. Dia adalah Ustar Tuhan kami. Tuhan? Apakah dia sangat berkuasa? Tentu saja Ustar sangat berkuasa. Ustar bisa mendatangkan rezeki pada kami, yang menyelamatkan kota kami selama bertahun-tahun dari kekeringan dan juga kelaparan. Apakah dia bisa bicara? Berbicara? Tentu saja tidak. Kau ini pasti gila. Mana bisa Ustar berbicara? Apakah dia bisa melihat dan mendengar? Kalau bicara saja tidak bisa, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan kalian dan memberi kalian rejeki? Hei, kau jangan menghina Ustar ya. Dia adalah Tuhan kami, tahu? Ya, dia adalah Tuhan kami. Kau jangan menghina. Sabar, sabar. Jangan marah dulu. Maukah kalian aku tunjukkan Tuhan yang sebenarnya? Tuhan yang sebenarnya? Mana ada Tuhan selain Ustar? Iya, mana ada Tuhan selain Ustar? Orang itu pasti sudah gila ya. Tuhan alam semesta yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang memberikan rejeki dan pelindung semua makhluk. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah, apa itu Allah? Aku baru mendengarnya. Dia adalah Allah yang menciptakan kita, pengatur kehidupan, dan pemilik semua yang ada. Hebat mana, dia atau Ustar? Allah maha kuat dan perkasa. Tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Oh, begitu ya? Apakah kau bisa menghadirkan dia sekarang? Sesungguhnya, Allah maha besar dan maha agung untuk dapat kita lihat. Saudara-saudara, jangan dengarkan perkataannya. Orang ini pasti seorang pengembara gila yang tersesat di kota ini. Dasar pendusta gila. Ayo, tinggalkan saja dia. Perkataannya tidak masuk akal sama sekali. Mana mungkin ada Tuhan selain Ustaz? Tunggu, aku bukan orang gila. Aku datang untuk menyelamatkan kalian dari kemurkaan Allah disebabkan apa yang telah kalian lakukan. Tunggu, tunggu dulu. Dengarkan penjelasanku. Wahai Ustaz. Sudah diam. Jangan ganggu kami. Lebih baik kau pergi dari tempat ini. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah Tuhan kami, Ustaz. Silakan. Yang ini berapa? Silakan, Bu. Itu harganya tidak bisa. Terima kasih. Hanya berapa?
Hei, tua bangka. Kau sudah kutolong dengan meminjamkan uang. Sekarang kau harus kembalikan 2 kali lipat. Astagfirullahaladzim. Ya, ayo, kau duluan. Aku terus. Uang banyak. Astagfirullah, kalian benar-benar sudah sesat. Siapa saudara? Aku Yunus bin Mata. Aku adalah seorang Nabi Allah. Ya, aku tahu siapa kau. Kau yang dulu pernah melarang kami menyembah Ustar. Oh, jadi orang itu yang melarang kita menyembah Ustar. Iya benar, dia orangnya. Oh, jadi ini rupanya orang yang telah menghina Tuhan kita. Sekarang apalagi yang ingin kau katakan? Aku ingin mengajak kalian bertobat dan meninggalkan semua dosa yang telah kalian lakukan. Hei, apa urusanmu mengatur-ngatur kami? Kau bukan penduduk kota ini. Kembalilah ke kotamu sendiri. Kami tidak butuh seorang seperti kamu yang membimbing kami. Kau tidak bisa begitu saja mengubah adat dan kebiasaan kami yang sudah kami jalani beratus-ratus tahun. Benar. Sekarang pergilah dari sini atau kami akan mengusirmu dari kota ini. Bagaimanapun juga, kita harus melaporkannya pada pemimpin kita. Karena ini tidak bisa dibiarkan saja. Benar, dia sudah menghina Tuhan kita dan sudah ikut campur mengatur adat istiadat kita. Ayo, kita lapor pada pemimpin kita. Ya Allah, hamba telah berusaha mengajak mereka ke jalanmu. Semua perkataan yang baik telah aku sampaikan. Namun mereka tetap saja menolak, menghina dan menyakiti. Yunus, keluar! Buka pintunya! Yunus! Keluar! Yunus! Yunus, kami peringatkan kau agar menghentikan pidato-pidatomu tentang Tuhan dan kebiasaan kami di sini. Sesungguhnya, aku hanya menjalankan perintah Allah. Ah, persetan dengan semua itu. Jangan menghina Tuhan kami. Kami tidak akan meninggalkan Ustar. Jika kami meninggalkannya, Ustar akan mengutuk kami. Termasuk kau, Yunus. Kau akan dikutuk sehingga mati dalam kesengsaraan. Itu benar. Lagi pula, memangnya siapa dirimu, ha? Huh? Dan kau cuma mengganggu penduduk negeri ini. Aku peringatkan padamu untuk menghentikan semua bualan-bualanmu itu. Tapi Allah akan... Hah? Allah? Allah saja yang kau sebut. Kami bosan mendengarnya. Dasar orang tidak tahu diri. Kalau begitu baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, jika kalian tidak segera bertaubat, demi Allah, kalian akan ditimpa siksa yang pedih. Aku bersumpah, 3 hari setelah kepergianku, tidak seorang pun dari kalian yang akan selamat dari azab tersebut. Sebaiknya kalian percaya padaku. Itu tidak mungkin terjadi. Dia hanya menakut-nakuti kita saja, dasar pembual. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni hambamu yang hina dan lemah ini. Aku tidak sanggup kembali menghadapi penduduk kota Ninawa. Aku terlanjur dihina dan dilecehkan. Mohon ampunanmu, ya Allah. Mohon ampunanmu, ya Allah. Thank you.
Apa yang terjadi? Ada apa ini? Bukankah hari masih pagi? Kenapa tiba-tiba langit menjadi gelap? Cepat berlindung! Ada badai angin! Cepat berlindung! Kemasi barang-barang kalian! Ayo cepat! Cari tempat yang aman! Itu dia! Kenapa lagi menjadi hitam? Apakah ini adalah kutukan dari Tuhan kita, Ustar? Tidak, tidak mungkin kita dikutuk oleh Tuhan, Ustar. Selama ini, kita selalu menjaga dan merawat serta memuja dan menyembahnya setiap saat. Awas, ada pohon yang kukar! Apa gerangan yang menyebabkan semua ini terjadi? Bagaimana dengan anak dan istri kita? Kita harus pulang dan mencari mereka. Ya, kau benar. Ayo, kita pulang. Ayo. Tunggu. Wahai saudaraku, apa alasanmu mencegah kami kembali ke rumah kami? Percuma kalian pulang ke rumah. Pasti mereka telah pergi menyelamatkan diri. Sebaiknya kita tetap bersama-sama. Kita mencari tempat yang aman di bukit sebelah sana. Kumpulkan seluruh penduduk yang kalian temui untuk menuju ke bukit. Hey, kau, ayo, ikut aku. Apakah ini kebenaran yang pernah dikatakan oleh Yunus? Apa itu? Hey, kembali kalian! Jangan ke sana! Hei, kau kenapa? Mana Yunus? Mana Yunus? Cari dia! Ini asap yang pernah dikatakan Yunus! Yunus? Yunus, dia telah meninggalkan kota ini 3 hari yang lalu. Dia berkata benar, asap ini telah datang. Hari ini kita akan binasa, celakalah kita semua. Seharusnya kita belum mengikuti kata-katanya. Mudah-mudahan belum terlambat. Sekarang lebih baik kita bertobat. Ayo, kumpulkan seluruh penduduk. Kita akan menyingkir ke atas bukit. Kenapa kita berhenti di sini? Bukankah kita harus segera keluar dari kota ini? Itu tidak ada gunanya. Semua ini tidak akan berhenti kalau kita tidak segera bertobat. Dan kita harus melakukannya saat ini juga. Baik, aku akan kumpulkan para penduduk. Saudara-saudaraku, kita sudah melihat tanda-tanda azab akibat kedurhakaan kita pada Allah. Tuhan yang dulu pernah diserukan Nabi Yunus pada kita. Sekarang, marilah kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan. Marilah kita bertobat. Ya Allah, kami berserah diri padamu. Kami memohon ampunanmu atas kekeliruan dan kemudahan kami selama ini. Ampunilah kami dan pertemukanlah kami kembali dengan utusanmu Nabi Yunus. Perkenankanlah pinta dan doa kami, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Badainya berhenti, badainya berhenti. Maha besar engkau, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami. Alhamdulillah, segala puji bagimu, ya Allah. Ah.
Wahai saudaraku, aku mau tanya, mau kemana kalian? Oh, kami ingin pergi mengembara ke negeri yang asing dan jauh, saudaraku. Oh ya? Bolehkah aku ikut serta? Karena aku juga ingin mengembara ke negeri yang jauh. Boleh, naiklah. Kami masih punya tempat. Terima kasih banyak. Ya Allah, bawalah aku ke suatu tempat di mana kaumnya mau menerima seruanku. Dan cukuplah perlakuan penduduk Ninawa sebagai ujian bagiku, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Dia adalah seseorang yang sangat soleh. Apakah kau mengenal dia? Oh, rupanya engkau belum tahu siapa dia. Dia adalah seorang nabi utusan Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah, karena kita termasuk orang-orang yang beruntung bisa satu kapal dengan beliau. Ada angin kencang. Tuan, Tuan Nakoda. Tuan, gawat Tuan. Badai tiba-tiba datang dari arah belakang kapal, Tuan. Apa yang terjadi, Nakoda? Apakah kita akan tenggelam? Badai ini tidak biasa terjadi. Tuhan pasti sedang marah pada kita. Pasti. Ada seorang pelarian yang telah melakukan kesalahan yang besar dan ikut serta dalam kapal kita ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu siapakah gerangan orangnya? Kalau begitu, kita terpaksa mengadakan undian. Barang siapa yang terkena undian itu, maka orang itu harus segera melompat ke laut. Benarkah? Ya, karena sudah tidak ada jalan lain lagi. Saudara terkena undian. Mungkin aku terlalu tergesa-gesa meninggalkan Ninawa. Padahal Allah belum mengizinkan aku pergi. Akulah pelarian yang dimaksud Nakoda. Ulangi undiannya! Saudara-saudara, kenapa undiannya harus diulang? Kami tahu Anda sang nabi dan kami butuh bimbingan Anda. Sudahlah, tidak perlu diulang lagi. Akulah yang bersalah. Jangan karena aku, kalian mengorbankan jiwa orang lain. Tenang saja. Begini, undiannya kita ulangi sekali lagi. Siapapun namanya yang keluar dalam undian ini, dialah yang harus terjun ke laut. Setuju! Setuju! Lebih baik! Setuju! Aku tidak percaya. Ini terjadi lagi. Nama Anda ternyata keluar lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti salah. Saudara-saudara, sudahlah, tidak perlu diulang lagi. Ulangi undiannya. Tenang. Undiannya kita ulangi sekali lagi. Setuju. Aku tidak percaya. Ternyata keluar lagi. Aku adalah utusan Allah yang lari meninggalkan tugas. Padahal Allah belum mengizinkan aku pergi. Ingatlah baik-baik hal ini. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian semua. Cukup kejadian ini terjadi pada diriku. Ya Allah, akhirnya aku kembali padamu dalam keadaan tercela. Allahu Akbar. Paus. Tidak ya Tuhan, tidak.
Orang itu telah ditelannya. Orang itu telah ditelannya. Dimanakah aku? Ya Allah, aku tidak bisa melihat. Di sini gelap sekali. Tapi aneh, sedikit pun aku tidak terluka. Ya Allah, aku terasa sangat lemah. Aku terasa sangat lapar, ya Allah. Dan rasanya aku ingin pingsan. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang zalim. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat pada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah. Tubuhku lemah sekali. Aku belum makan beberapa hari ini. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, ya Allah. Berilah hamba kekuatan untuk bisa kembali ke Ninawa, ya Allah. Ada tumbuhan. Siapa tahu saja aku bisa menemukan makanan di sana. Alhamdulillah, pohon labu ini ada buahnya. Terima kasih ya Allah. Sekarang badanku terasa kuat dan segar. Terima kasih. Sepertinya aku mendengar suara sapi, tapi di mana ya? Aku tidak melihatnya. Ah, itu dia. Ya, benar. Heran, kenapa ada sapi di daerah sini ya? Wah, sapi ini sedang banyak susunya. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih.
Ada yang datang. Siapa dia? Sepertinya dia lemah sekali. Bagaimana saudara-saudaraku? Apakah di antara kalian yang ada di sini sudah ada yang mengetahui keberadaan Nabi Yunus? Oh, di manakah engkau, wahai Nabi Yunus? Maafkanlah kami yang telah menghina dan juga mengusirmu. Wahai saudara-saudaraku, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon agar kita segera dipertemukan dengan Nabi Yunus. Ya Allah, Engkaulah yang mampu mengazab kami. Engkau pula lah yang menyelamatkan kami. Engkau pelindung kami. Wahai Allah yang Maha Kuasa, pertemukanlah kami dengan Nabi Yunus. Kami memohon ampun atas segala perbuatan buruk yang telah kami lakukan terhadap Nabi Yunus. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Sepertinya keadaanmu sudah lebih baik. Lalu bagaimana dengan perasaanmu sekarang? Alhamdulillah, seperti yang kau katakan, aku sekarang sudah merasa lebih baik. Terima kasih banyak telah menolongku. Maaf saudaraku, siapakah engkau ini sebenarnya? Aku? Aku Yunus bin Mata, seorang nabi utusan Allah. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak penduduk kota Ninawa menyembah hanya pada Allah, pencipta alam semesta. Aku harus segera tiba di kota Ninawa. Apakah engkau telah mendapat kabar mengenai keberadaan Nabi Yunus? Oh, mengenai itu. Saudaraku, rupanya kau belum tahu ya. Seluruh penduduk kota Ninawa belum ada yang mengetahui keberadaan beliau. Ya Allah, lindungilah Nabi Yunus. Hei, coba lihat itu. Ada seseorang yang menuju ke arah sini. Itu kan Nabi Yunus. Oh, kau benar. Dia adalah Nabi Yunus. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengabulkan doa kami. Alhamdulillah. Cepat, kabarkan berita gembira ini kepada semua orang. Agar bersiap-siap menyambut utusan Allah. Aku akan menjemputnya. Iya, baik. Ayo cepat. Wahai penduduk kota Ninawa, Nabi Yunus telah datang. Kabar gembira, Tuan. Tenang. Ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak seperti orang kesurupan begitu? Maafkan saya, Tuan. Saya terlalu gembira. Nabi Yunus, Tuan. Nabi Yunus. Beliau saat ini telah datang, Tuan. Penjaga pintu gerbang melihat kedatangan Nabi Yunus. Salah satu dari mereka sedang menjemput beliau di depan pintu gerbang. Benarkah apa yang kau katakan? Sungguh, Tuan, benar. Kalau begitu, sekarang kita harus segera bersiap-siap menyambut kedatangan Nabi Yunus. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah mengembalikan Nabi Yunus kepada kami. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menemukan kami dengan usahaku Nabi Yunus. Selamat datang kembali ke kota kami ya Nabi Allah. Kami sekarang sudah beriman kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Berhala yang dulu kami sembah sudah hancur lebur oleh badai topan. Benarkah
benarkah kalian percaya pada apa yang pernah aku katakan pada kalian? Benar, Nabi Allah. Kami sudah lama menunggu engkau untuk memimpin kami di sini. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala hidayah yang engkau berikan kepada penduduk Ninawa. Wahai semua kaum Ninawa, jadikanlah setiap musibah yang menimpa kita sebagai pelajaran untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah. Berimanlah selalu kepada Allah dan beribadahlah dengan penuh ketaatan kepadanya. Jangan sekali-kali kita menyekutukannya dengan apapun juga. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang dan keberkahannya hanya kepada kita.